arti NKRI damai. Saling menolong, saling membantu, saling pikul memikul satu sama lain dan tidak ada saling jatuh menjatuhkan. Itu soalnya kita beberapa yang sering terjadi di Indonesia ya. Yang satu jelekin siapa, yang ini jelekin siapa. Jadi untuk kedepannya kita berharapnya semoga saling bisa saling menjaga, kondusif keadaannya. Kondusif berarti makmur dan segi apapun. Singkirkan debu yang masih ya, negara ini penting. Seluruh rumah manusia ya damai penting. Bukan cuma Indonesia doang sih sebenarnya. Kalau enggak ada damai ya enggak bisa tidur pulas. Kalau enggak ada damai berarti enggak damai. Kalau enggak ada damai enggak bisa tidur pulas. Terus untuk yang jual senjata mungkin damai itu berarti enggak prosper. Oke, tadi menurut TG itu arti NKRI damai. Jadi kalau menurut teman-teman semua apa artinya? Hari kita viralkan dengan hashtag untuk NKRI damai. Kita mesti tabah menjalani hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah dia di atas segalanya. Ho ho adalah dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyebabkan.